Hi everyone, welcome back to my channel. How are you doing? I hope everyone's doing well. Meet with me Emma. Jadi di video kali ini aku akan membahas based on the title, yaitu adalah top 3 body scrub favorit aku. Nah, kenapa aku mau buat video ini? Karena aku rasa kita sebagai cewek itu perlu banget merawat diri di rumah, nggak harus ke salon, dan sebenarnya merawat diri itu tidaklah terlalu mahal kalau kita pintar mencari atau searching atau mungkin browsing body scrub atau perawatan-perawatan kulit lainnya yang dijual di pasaran sana. So video ini aku ingin info ke kalian bahwa kita harus self love, di mana kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri dengan merawat diri kita, we will stop comparing ourselves to anybody else. Karena kalian harus mikir ya, Tuhan itu telah menciptakan kita dengan lengkap, sangat lengkap. Jadi mata untuk melihat, hidung cium atau menghirup bau, terus mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, kulit untuk you know feel the sensation, bisa you know like untuk perasa. So why you need to compare yourself to anybody else? Karena kalau misalnya kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, kalian sudah mulai mencintai diri sendiri itu dengan cara merawat tubuh ya, dan merawat tubuh itu tidak harus mahal. Makanya video ini aku buat untuk untuk kalian. Jadi kalian tuh bakal stop ngomongin kalau misalnya perawatan tubuh itu mahal. No, perawatan tubuh itu sangat murah kalau misalnya kamu mau melakukannya sendiri di rumah, like what I do. And then I feel like I loving myself, I'm taking care of myself, so that's why I'm stop comparing myself to anybody else. Dan juga aku ngerasa bahwa I need to embrace in my imperfection, you know, like I don't give a damn with anybody else, so just try to be myself. Does that make sense? Tanpa banyak lagi ladidaladidu, let's just jump into the video, shall we? Nah, untuk produk pertama, mohon maaf banget, ini nggak ada nggak ada barangnya di rumah, tapi kalian bisa search di Google. Jadi produk body scrub pertama yang mau aku rekomendasikan ke kalian adalah body scrubnya dari Citra. Nah, Citra ini yang bengkuang, aku suka banget baunya, lembut sekali. Terus aku juga suka bukan karena dari baunya aja, tapi dari butiran scrubnya dari Citra itu kecil-kecil, jadi nggak terlalu membuat tubuh atau kulit aku itu iritasi, makanya aku suka pakainya. Terus juga harganya yang paling murah dari 3 produk yang mau aku rekomendasiin. Harga murah itu berdasarkan satu harga, sama dari harga itu berapa banyak quantity produk yang kita dapat. Jadi Citra itu yang paling murah. Terus itu paling gampang dicari dimanapun scrub ini ada. Cuma minusnya itu perlu waktu yang lama untuk mendapatkan daki yang aku mau. Jadi ketiga produk ini semua ampuh banget untuk ngambil daki di kulit kalian atau mengangkat sel-sel kulit mati kalian, sumpah. Tapi Citra ini yang paling lama, jadi emang lumayan lama aku pijet-pijet di tubuh aku. Tapi setelah dia mulai mengangkat sel-sel kulit mati aku dan juga kerak-kerak yang ada di kulit aku, I do love it. Itu wanginya bener-bener lembut sekali. Aku suka mengaplikasikannya pas sebelum mandi. So you guys can check Citra body scrub. Terus yang kedua, ini produknya udah habis ya, tapi aku sengaja keep. Ini datangnya dari Scarlett. Ini lumayan terkenal banget Scarlett ini. Ini aku coba yang varian Pomegranate. I'm such a bad in reading. So ini with glutathione dan vitamin E. Nah, ini yang ini bentuknya seperti ini, mohon maaf agak lusuh karena ini udah lumayan lama sih aku simpannya. Ini kenapa aku suka, karena satu, ini ampuh juga menghilangkan daki dan dia cepat banget keringnya. Jadi aku usapin di kulit aku biarkan kurang lebih 2-3 menit. Terus baunya itu bener-bener, I'm a tutti frutti or sweet scent type of person, you know that. Jadi ini, aduh baunya sumpah, ini walaupun udah habis ya, baunya tuh masih nempel loh di tempatnya. Ini jadinya ada kayak minty, fruity, sweet smells yang aku benar-benar suka. Jadi waktu pengaplikasiannya juga cepet,
karena cepat kering di tubuh, nggak selama Citra, dan butiran-butirannya itu juga hampir sama halus kayak Citra. Ya udah sih, ini emang ampuh banget, aku suka. Jadi setiap aplikasi harus lihat butiran-butiran kotoran-kotoran yang jatuh di lantai itu, tiba-tiba kayak kasih sensasi yang lega gitu dalam diri aku. I know it's gross, but it's just lovely. I do love it. Makanya ini juga kayak banyak banget artis-artis pakai. Ini aku pakai bukan karena artis sih, karena emang aku dengar banyak good comment aja regarding this product. So kamu bisa go check this out. Ini harganya kalau nggak salah kayak 70-an atau 80 ribu. I'm so sorry, I'm such a bad in pricing. Tapi kamu bisa cek, ada jual di Shopee, whatever, dimanapun ini bisa di purchase. Jadi go check. Last product yang mau aku rekomendasikan ke kalian, ini adalah produk yang baru banget aku coba, but trust me, I'm falling in love for the first time I try. Jadi mungkin maaf untuk produk, dua produk ini tetap jadi top 3 aku, but ini masih susah aku mau berpaling dari produk ini. Ini datangnya dari Denara. Jadi aku nemuin ini waktu iklan di Instagram. Terus aku coba untuk searching IG-nya. Jadi mereka punya IG. Ntar aku taruh di description box. Di sini IG-nya. Nah, aku coba belinya, tapi aku belinya di Murni. Karena Murni biasanya lebih murah karena ada kayak 10% off-nya itu. Dan aku langsung coba beli dua varian. Ada yang collagen scrub cream. Jadi ini ada aloe vera extract plus olive oil. Terus yang kedua ada lightening scrub cream yang bangkuang extract plus olive oil. Jadi dua-duanya pakai olive oil. Ini katanya ada yang collagen, ini yang untuk lightening. Ini aku suka banget sama baunya, terus terang. Ini baunya sama, soft. Kayak ini yang Tropical Blossom, ini sumpah manis banget. Aku suka banget sama parfum yang bau, maksudnya scents yang fruity-fruity, yang manis. Itu aku sumpah suka banget. Dan kelebihannya, kenapa aku mencintai produk ini melebihi dari dua produk yang lain. Satu, dia harganya lumayan affordable. Jadi kurang lebih 30 ribuan, 35 lah ya, 35 ribuan, tergantung di mana kalian belinya, of course. Kedua, jangan pernah meremehkan tempatnya atau tempatnya yang sekecil ini. Memang di compare dari beberapa produk yang kuantitinya, pokoknya yang packagingannya seperti ini, seperti kayak Lulur Sekar Jagat, Herboris, itu harganya lebih murah. Tapi kalau misalnya pakai Sekar Jagat sama Herboris, mohon maaf, aku kurang mendapatkan sensasinya. Maksudnya adalah saat aku scrubbing di kulit aku, kurang terlalu banyak mengangkat sel-sel kulit mati aku atau kotoran-kotoran di kulit aku. Karena kalian bisa feel gitu loh, kalau misalnya kalian pakai scrub, kalian bisa rasain scrub mana yang benar-benar ngangkat kotoran di kulit kalian. I'm such a freak, karena aku udah coba banyak banget body scrub di dalam hidup aku. Makanya aku berani merekomendasikan tiga ini, karena based on my experience, tiga produk ini benar-benar ampuh banget ngangkat daki-daki di kulit kalian, sel-sel kulit mati kalian. Sumpah, ini tuh the best. Dan ini, sekecil ini, sumpah, ini irit banget. Kalian nggak perlu banyak mengaplikasikannya di tubuh, cukup sedikit aja. Ini tuh kayak sedikit banget, sumpah, sedikit banget kamu aplikasiin di kulit, itu bener-bener ampuh ngangkat daki-daki. Maybe I should stop saying daki-daki, but like, ampuh banget untuk ngangkat sel-sel kulit mati kalian. Dan baunya yang paling nempel di tubuh aku. Makanya ini aku rekomendasiin banget. Kalian bisa cari di Denara Bali Instagramnya. Aku bakal taruh di sini. Ini bukan endorse. I purchase with my own money, of course. Tapi, you know, like by I try to explain to you segitu ampuhnya. Dan kalau misalnya kalian juga sudah coba Denara Bali ini, kalau kalian setuju atau enggak, please just leave a comment down below dan kasih tahu aku gimana pengalaman kalian mencoba si Denara Bali ini, karena menurut aku sejatuh cinta itu. So that's all of my video guys, I hope this video works well for you. Terima kasih sudah nonton, and of course I'm gonna see you in my next video, and always think positive.
stay safe during this pandemic and good luck. See you in my next video. Bye.